Tambahin lagi dikit ah. Biar agak lembut. Buset dah, gua mau teh kotor sampai bergerak begini. Ah. Ayam kagak makan, gua teh kotoknya doang bagian. Yang penting gua bisa tidur di sini. Repot di sana kalau kotor. Merikik mulu sama teh kotor. Kan mantep tuh, cenghar. Wangi lagi. Dah. Enak nih buat tidurin. Gini mah. Ya kali ya. Udah kinclong ini. Udah lah. Waduh. Ini orang kagak pada punya udal kali ya. Jalanan kan lega, ngapain lewat sini? Ketahuan udah dipel begini, udah bersih. Ini namanya kerjaan 4 kali, bukan 2 kali lagi. Udah kebanyakan gua. Aduh. Orang kagak tahu diri bener. Pel lagi lah ini urusannya. Diomelin ntar gua ini. Woi berhenti lo! Sialan capek banget gue ngejar si Saman. Kalau ketangkep gue mau gue botakin rambut atas rambut bawahnya biar kayak penguin tuh anak. Boyor! Emang kagak pada punya otak kalau kayak begini mah. Ketahuan lantai udah bersih-bersih nih. Orang juga otak, orang-orang. Ing! Lu tau gak siapa yang ngotorin lantai gua? Hah? Yang ngotorin lantai lu, Cing? Iya, lu tau gak? Iya, Cing. Gua baru inget, Cing. Si Saman, Cing. Hah? Si Saman? Iya. Saman saudara si Japri? Bener, Cing. Yang tampangnya ngeselin. Tadi gua lihat dia lari-larian di depan rumah lu, Cing. Prak-prak-prak begitu, Cing. Ngeselin banget, Cing. Bener lo? Beneran, Cing. Sumpah, lu dilari ke sono. Brengsek emang tuh anak tuh. Gede-gede juga badannya. Si Boyor, tukang makan kecapi. Bener ya ke sono ya? Bener, Cing. Uber, Cing. Biarin. Kok uber lo? Ada lo sama gue yang ngotorin sama Saman berdua. Mampus lu Saman, disunat sama si Nacing 2 kali. Abis pala celik lu. Paing. Tibang kopinya gue minum dikit doang, pakai marah-marah. Waduh. Berantakan begini. Saman, lu ngapain sih lu? Lah, kagak bang, saya cuma main doang sini, main. Ini pasti lu ngotorin nih. Lu nyekinjek lu ya? Enggak, bukan. Bukan saya, bang. Beneran, bukan. Terus kalau bukan lu siapa lagi? Cuma lu doang di sini dari tadi lu. Saya tahu pelakunya, bang. Siapa? Saya tahu pelaku yang motor ini. Si Paing. Si Paing. Bener, dia tadi enggak jelas deh mundur sini nih. Wah, setan tuh anak tuh. Iya, dia Paing. Gua bikin jengker tuh anak tuh. Gua injek-injek. Bener. Dia si Paing emang udah pelakunya. Kemana orangnya? Saya kagak tahu kemana. Abang cari sendiri. Lu orang ini. Brengsek bener lu, man lu. Brengsek ngapa gua? Brengsek kenapa?
Lu tadi itu kan ngotorin teras depan rumah gua. Kagak. Enak aja lu. Ya bener lu. Bener. Emang lu kata siapa gua ngotorin itu? No, gua kata si Paing. Paing. Fitnah itu dia. Udah memutarbalikkan fakta. Sebenarnya dia itu yang ngotor-ngotorin. Eh, ini yang bener siapa sih? Si Paing apa lu nih? Paing udah pelakunya. Ngapa jadi gua? Yaudah kalau gitu lu temuin gua sama dia. Gua pengen berak dulu beneran. Ya, enggak ada alasan. Dai bro. Beneran, gua pengen berak. Eh, cepetan. Gua pengen berak beneran. Cepetan, ntar gua tuduh nih. Gua bilangin warga nih. Iya. Cariin batu. Buru-buru, ginjal. Sialan si Saman, kopi gua main minum aja. Kesel gua. Baru juga diseduh. Hah, Paing. Berdiri lu, berdiri. Gua mau nanya. Siapa yang ngotorin pos? Bukan gua, Bang, sumpah. Jangan kagak ngaku lu, jangan sampai gua gebok nih. Si Saman, Bang. Tadi gue liat dia naik ke pos lu sambil ngotor-ngotor pos sambil ke sendalnya. Si Saman. Kata si Saman lu pelakunya. Dia bang, sumpah bang, bukan gua, si Saman. Waduh. Udah kadang gini aja dah. Mendingan kita cari si Saman. Iya. Cepetan lu, gua afrogin lu. Iya. Nih gua afrogin berdua nih. Nih sekarang ngaku lu. Siapa yang ngotorin Nono? Nah dia. Si Saman bang. Lu. Enggak lu. Talu. Bang, emang pos kotor? Kotor, Cing. Udah gua pel capek-capek. Tau-tau, buset berantakan, Cing. Oh, kalau kayak gitu sama dong sama rumah saya juga. Rumah saya kotor nih, baru saya japel, Bang. Itu diinjek-injek. Nih, kata si Paing masih Saman. Kata si Saman si Paing. Jadi begini kronologinya nih, Cing. Gua ceritain nih, Cing. Oh, kronologi lu. Jadi siapa nih? Dia. Lu, ayolah. Enggak, emang lu berdua, lu. Bener-bener lu. Talu, Bang. Udahlah, mendingan kita olah TKP aja ya enggak? Jadi, kalau gitu ke rumah gua dulu biar lebih jelas. Gimana? Yuk. Ayo. Bang. Coba lu ceritain gimana kejadiannya? Coba, Ing, praktekin sama lu cepetan. Iya, Bang. Nih, tadi si Saman lari dari sono terus gua kejar. Saman, lari cepetan. Siap. Abis kotor-kotorin begini nih gua berdua, si Saman langsung lari ke pos, Bang. Oh iya. Oke. Okay. Terus. Nah, kelanjutan ada di pos. Ya udah ayo kita ke pos, biar lebih jelas banget nih. Yaudah, yuk. Ing, ini udah di pos nih. Coba apa gimana? Nih, begini. Saman, lu sekarang lari dulu. Lari dulu, lu. Tunggu kejar. Nah, begitu bang. Begitu doang? Iya. Atau kalau begini mah, pelakunya lu berdua, setan. Bang. Tadi mau bersih abis gua pel. Tadi kan ini pas gak terlalu kotor bang. Karena si Nacing nyuruh reka adegan ulang, jadi nambah kotor si Nacing lah yang disalahin bang. Bener banget bang, udah dia pasti pelakunya. Ini yang bikin kotor dia nih, nambahin. Iya bener lo. Iya. Emang gak pakai otak lo, Cing lo. Emang gak pakai otak. Tidak dulu bang. Saya cuma mereka adegan. Biar apa? Biar jelas nih. Ini kagak jenius. Lu mah cocoknya yang sama lo. Tinggal di perindapan. Jualan bala-bala, lo aduk pakai tangan tuh. Emang lu setan lo. Biar keroknya lo.